Rencana ke depan serta pengalaman saat dalam tahanan diungkap Ariel kepada media di Hotel Grand Sarila Bandung. Ditanya jawab dengan wartawan, ada satu permintaan yang terlontar dari bibir Ariel. Ia meminta waktu kepada media untuk menenangkan diri selama beberapa waktu ke depan. Ariel tak mau kebebasannya dari penjara membuat orang-orang terdekat terutama orang tuanya terganggu. Ya, sudah sempat ketemu sama orang tua, sudah sempat ngobrol. Jadi mungkin selepas dari sini saya nggak pulang ke rumah. Jadi jangan dicari di rumah, ya. Kasihan banget. Biar tenang dulu. Saya juga mau menenangkan diri. Jadi saya minta juga pengertian dari siapapun yang mungkin masih mencari berita, gitu, istilahnya. Kasih saya waktu tenang sebentar lah, gitu. Mungkin beberapa minggu sebelum akhirnya nanti kita launching buku di pertengahan bulan Ramadan ini. Setelah itu mungkin baru kita kasih tahu lagi apa yang mau kita lakukan. Tersandung kasus video porno menjadi pengalaman pahit bagi Ariel. Namun bukan berarti tak ada pelajaran yang ia petik dengan keberadaannya di dalam bui. Ariel belajar soal arti yang sebenarnya dari kesetiaan dan persahabatan. Jadi sebenarnya sama sekali gak ada kepikiran masalah kayak wah di dalam sini malah jadi lebih begini gak. Kita malah wah di dalam sini malah kita sepertinya menemukan yang istilahnya bentuk asli daripada si penyuka musik Peter Pan itu sendiri, ya kira-kira begitu.